dia bareng kan gua pakai kain ikat. Di share tuh tarik kenceng banget. Pas orang tadi aku lihat masuk, demi Allah lillahi taala. Siapa itu? Aku curiga sama itu orang nunjuk ke belakang gini. Kita lanjut penelusuran, ini adalah part 2 kita di ruang atau di gedung kantor yang sudah 10 tahun terbengkalai. Mungkin teman-teman ingat di part 1 kita ngebahas tentang banyaknya di sini perempuan gaib atau sebutannya adalah kuntilanak, dan juga ada beberapa anak di sini yang wajahnya rata ya. Kemarin kan juga ada beberapa yang ngintip-ngintip, dan sekarang kita sudah lanjut ke lantai 2 ini sekarang. Ada Black Satanic kembali bergabung bersama kita, dan tampaknya kita sudah mempersiapkan seserahannya juga di offering. Hari ini ada Salma yang akan kita offer ke Lucifer. Kamu mau jadi permaisuri Lucifer enggak? Enggak mau. Enggak apa-apa, cobain Sal. Nontok loh. Pasti viral video loh. Enggak mau. Mengalahkan Lala. Okay. Ini kita yang nyiapin Black Satanic. Iya, kita tanya dulu Black Satanic. Ini persembahannya kamu itu, Salma. Terima kasih dong. Enggak apa-apa lah. Kamu juga praktek supranatural. Iya. Yeah. Dari disiplin ilmu luar negeri. Benar. Nah, di sini ada angel. Apa mau diceritain dulu sekarang atau nanti setelah itu ritual selesai baru kita jelasin buat penonton? Mungkin apa? Nanti ya, dijelasin nanti. Oke. Okay. Tapi itu sosok malaikat ya. Iya, yeah, benar. Aku lagi makan ya. Oke. Kak, sebelum Mr. Black memulai, jadi di sini ada banyak simbol-simbol. Ini namanya angelology skill itu ya? Iya. Gue lihat ini dia dari Alpha Omega bang, tapi banyak yang disamarin. Karena takutnya penonton new, ini bukan tutorial. Oke. Okay. Silakan, Mister. Mister Black Satanic, apa yang harus anda sampaikan? Silakan disampaikan. Sebelum mulai nih. Oke. Okay. Jadi di sini sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa yang akan saya lakukan ini berhubungan dengan diabolic indignation ya. Jadi itu menjelaskan diabolus berarti ya, maksudnya. Oke. Jadi memang menjelaskan bahwa the internal diatabre itu ada istilah itu. The internal diatabre. Api ya berarti infernal. Iya. Yeah. Silakan dimulai dulu, kita biar penonton tahu waktu dan tempat dipersilakan. Kita oke. Pinggir dulu, takut sambet. Di. Ada mungkin ada yang mau dikorbankan. Jangan yang mau dikorbankan. Nyambat mau. Oh, Indonesia.
Close, jangan lupa di close, nanti lupa close lagi, tutup. Apa bang? Tutup dah. Ayo bang, biar udah, bang. Tadi nggak apa-apa cak. Tutup. Coba, tadi ngeliat apa? Mr. Black, you okay? Tadi ada apa di sini? Bang, saat tadi mulai tadi keras. Pas, apa? Pas naik. Di sini ngeliat ada sosok kitten yang ngintip. Di sini. Tadi pas naik. Ya, pas kita belum. Oh, pas naik. Belum mulai. Tadi gua stop. Karena ada Banaspati. Dari di belakang situ tadi dia mau masuk. Lu lihat? Banaspati itu api. Okay. Api. Cuma ngeliat ada cahaya, cuman enggak tahu kalau itu Banaspati. Dan jangan pernah bayangin Banaspati itu kayak yang di Fantastic Four itu. Enggak kayak gitu. Dia terbalik, posisi kepala di bawah. Dan api. Okay. Dan dia enggak berdiri kayak gini. Mr. Black. Iya. Yeah. Enggak apa-apa. Tadi begitu mulai terbuka itu pintunya ada yang masuk dari luar dan itu kayaknya agak berisiko buat. Di sini ada Bang Mongol juga. Bang Mongol dan tadi udah distract. Itu sigil apa? Iya. Yeah. Tadi sempat saya jelaskan ya, bahwa tadi yang saya lakukan adalah transmutasi dari alkimia api. Jadi berhubungan dengan api yang mengubah konsentrasi udara tadi menjadi unsur api tadi. Jadi lebih panas, dan tadi ada yang terundang dari unsurnya dari api. Yang bikin tadi kamu hampir anfal itu apa tadi? Ya, itu tadi. Karena kan dari unsur api sendiri kan memang ini ya, kuat sekali ya. Tapi di situ ada simbol Angelus-nya juga di situ ya. Yeah. Jadi bentrok. Bentrok. Well, baiklah teman-teman yang ingin coba-coba aja, banyak yang DM Mr. Black untuk ikut atau untuk coba-coba. Jangan deh. Kita lanjut penelusuran aja, Bang. Kita langsung mulai bergerak ke lantai ini dulu. Langsung ke tiga. Karena langsung emang mall-nya mereka ada di lantai tiga. Lantai tiga. Food court-nya di atas, guys. Yuk, kita naik yuk. Oke. Okay. Kita langsung aja, let's go, berangkat. Ini menu utama kita, karena emang tadi juga pertama kali mereka buat video, kita tamu kita ngerasain banyak aktivitas sekali di sini tadi ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Keluar. Wow. Ini lantai 3, guys, lantai. Oh. Jadi lantai 4 ternyata. Kita mau di lantai 3 dulu. Mas Masih. Didit. Ada. Caca. Aman, Bang? Silakan. Saya di belakang di seperti biasa. Deh. Di tangga kita masuk ini kayaknya cukup gokil ya auranya. Mau naik? Kamu lihat. Silakan diceritakan teman-teman yang punya vision. Kayak ada gumpalan mau naik ke atas. Di salah satu ruangan ini hawanya bakal sedikit berubah. Ya kan? Mungkin kita akan sedikit mual. Mr. Black, tadi itu keilmuan apa yang kamu buat pakai untuk buka pintu itu tadi? Iya, jadi seperti yang bisa dilihat bahwa tadi memang menggunakan bahasa tertentu ya untuk memanggil mereka dengan bahasa kurang lebih yang mereka mengerti. Dan juga memang saya tidak sengaja tidak memanggil yang terlalu tinggi ya, karena untuk efek yang lain-lain juga dong. Jadi yang kedua mungkin bahasanya belum nyampe. Jadi yang terpanggil adalah yang bawah. Yang bawah. Jadi udah kumpul nih.
udah kumpul sebetulnya, tapi cuman kan sama dia di stop. Stop. Karena kita rame-rame bang, bahaya, resikonya terlalu gede. Jalan. Pelan-pelan. Yuk. Oke. Okay. Ini lantai duanya ada kamar mandi di sini. Aku paling benci kamar mandi. Ada yang mau masuk kamar mandinya? Apa ya? Mau coba? Apa bang? Kebetulan bintang tamu kita kan mereka cukup sensitif. Kita jagain dari sini. Mau nyoba ke dalam? Ayo coba Bill. Bill. Boleh satu kali. Mau kata di belakang kamu jangan terlalu nempel. Aduh. Ayo naon. Kenapa? Gak tau. Kenapa tadi? Ayo. Biar dia menyesal. Ada yang bawa air enggak? Panas banget. Air dong, air. Baru kita berapa langkah bang? Tadi gue bilang ada satu ruangan yang bisa bikin mual. Oke. Okay. Siapa yang tadi bilang panas? Sama. Aku ngerasa dingin banget. Ada angin. Tadi tuh reaksi mual tuh apa? Masuk ruangan situ. Aku pergi itu kan energi bang. Kayaknya abang tidak perlu masuk ke situ. Di situ adalah salah satu tempat favorit yang paling dominan di sini. Ya itu yang paling dominan adalah? Laki. Dia di situ tinggalnya? Dia suka di situ. Tadi sampai mual gitu aman itu? Dan yang ada di belakangnya pun tidak CS. Bagus? Gimana rasanya tiba-tiba? Tapi mantap. Tadi sama malah kepanasan. Langsung ngap-ngap gitu. Enggak, kalau kalian perhatiin, begitu keluar dari ruangan itu, jadi mukanya agak berubah sedikit, hampir keluar. Baiklah lanjut, Cus. Oh, di sini menarik. Kita lurus ke sini sekarang. Lurus dulu. Caca, kalau ada Anding. Cerita yang mau disampaikan, ceritain ya, Caca. Caples. Manipulatif semua bang. Di sini. Aku tuh naik lantai 4 ya. Kayak cuman ada yang di itu tuh ada kekerasan gitu loh, percekcokan apa nggak jelas gitu, kayak gitu. Awas di kotoran ya. Terus kayak kotoran apa ini? Penuh dengan dendam. Boleh di sini masuk. Oke, ini adalah salah satu ruangan office. Bisa aku bilang seperti itu. Satu kursi, ada satu meja di sini. Hati-hati sepatunya. Kalian aman aja berdua? Aman. Aman? Mau buat konten romantis di sini? Enggak. Enggak? Terima kasih. Gimana komentarnya teman-teman yang... Kalau gue sih dari tadi gue pas sebelum Marin bilang mungkin akan mual, gue udah mual dulu ya. Maksudnya udah nahan. Begitu naik ke atas. Tadi sih pas pertama kali naik dulu, cuman beda hawanya doang tapi nggak sama mual. Tapi tadi kita rame-rame ini baru kerasa mual dan pas masuk ruangan tadi itu mual tadi baru lebih memuncak ya. Iya. Nah penonton mungkin yang nggak terbiasa sama istilah-istilah supernatural, biar gua jelaskan sedikit kenapa jatuhnya lebih sering orang mual. Karena saat terjadi pergesekan energi dengan makhluk astral di tubuh manusia itu yang pertama ngerespon adalah otak kecil. Otak kecil juga controlling untuk keseimbangan dan tingkat stres. Kenapa hubungannya tingkat stres? Karena begitu orang mengalami sebuah yang merasa ancaman, seperti ancaman gitu, tubuhnya akan bereaksi menghasilkan asam lambung. Jadi yang pertama akan naik itu adalah mual dan pusing. Itu juga terjadi saat seorang ketakutan yang banget. Salma kayaknya wajahnya mulai khawatir. Apa Salma seperti sudah mengapung-apung. Mungkin penonton ada yang lihat Salma itu udah naik turun. Ada apakah? Aku kayak dipanggil yang di tempat berangkas-berangkas itu, kayak yang berangkas-berangkas di situ. Tadi yang kamar mandi itu. Depannya. Ada berkas-berkas di situ. Yep. Nah, file. Mau kesana? Di situ ada sosok cewek. Cewek. Dia bareng kan gua. Pakai kain gitu. Kain ikat. Ikat. Warna hitam. Aku ngeliatnya dia dikuncir gitu. Diikat lah ya rambut. Sakit. Punggungnya sakit. Caca kenapa? Tadi aku coba untuk impresi deh. Ada waktu ini masih aktif. Ada cewek ditarik. Hah? Lihat sih. Bisa tadi juga di tempat yang sama di sini ditarik.
Serem banget. Ditarik gimana? Disiksa maksudnya? Ditarik. Ini kayak ruangan yang agak private ya bang. Tapi kita belum bisa mastiin itu kejadian saat tempat ini masih berfungsi normal atau sudah kosong. Tapi gue lihat ada meja itu masih rame, firm. Dan yang ditarik itu masih pakai baju rapi, bukan baju kaos biasa. Mau pakai kaos atau jeans, enggak, baju rapi. Coba Caca mau lebih dalam flashbacknya di sini. Mau diperdalam lagi nggak Cak? Monggo Cak, kalau dia mau diceritakan Cak. Hei, ada suara. Suara ketawa ngakak. Ya teman-teman sekarang Caca lagi coba untuk. Jadi ditampar setelah diseret. Diseret tuh ditarik kenceng banget. Terus di situ ditampar. Oh, di sini yang Caca lihat ya. Iya, terus ditarik roknya. Roknya ditarik, si cewek itu udah megang tangannya. Tapi tetap aja di Kak. Bang Robi jangan coba untuk flashback di sini. Ah, aku. Jangan. Mana bisa? Mending kita terbangannya. Yuk. Di sini residual emosi dari manusia yang pernah beraktivitas di sini. Tapi ya, untuk menghindari fitnah, kita tidak akan mencari lebih dalam lagi. Yes, cukup. Baiklah, kita pindah dulu. Karena ada kan tidak semua cerita, jadi satu cerita itu kita bisa share. Even kita tahu, ya udah kita keep untuk kita dan kita nggak bisa share ke publik. Yuk kita lanjut. yuk. Ke ruangan berapa yang tadi? Jadi sama kalau ada yang memang kalian rasakan atau ngelihat apa, ceritain aja. Ya. I am langsung here. Reaktif aja nggak apa-apa. Kalau emang ini satu ruangan besar, aku bisa lihat seperti aula ya teman-teman. Ada pilar-pilar gedungnya. Dan masuk ke ruangan ini aku pribadi aku kayak spinning gitu kan, kayak muter. Mungkin efek karena tadi dari kurang udara, sekarang kesini. Kenapa mas? Semakin tebal. Apanya nih? Dan dia sudah ditandai. Waduh, tandai maksudnya? Ini nih yang enak buat komunikasi. Karena dia terbuka bang. Mau dia masuk? Bisa masuk, bisa kasih info. Janganlah. Bisa. Mungkin cuma dibisikin aja. Kemarin aja dia masuk lama. Berapa hari kemarin kamu yang kerasukan dari kafe? 3? Oh, dua. 2 hari. Jangan dit. Ringkih dia walaupun sehat kelihatannya. Tapi Jody kayaknya ada pengen coba dilihat, mau ngasah lagi, mau coba lagi penglihatannya. Gak tau gue, terserah. Gue mau coba-coba aja. Jadi buat YTT Squad ini spesial ya. Bintang tamu kita bukan Pak Messi, bukan Indigo, bukan orang-orang yang bermain dengan hal-hal supernatural. Tapi darah tidak bisa berbohong. Coba tangan kiri deh. Guys! Kalian tulis di komentar apa yang kalian rasakan saat saya membuka sesuatu di sini ya. Kalau lampunya mau diredupin sedikit juga enggak apa-apa. Gua cuma butuh 20 detik aja. Tulis di komentar guys. Lu ngerasain apa barusan? Gua ngerasa kayak ada aliran tapi agak anget. Maksudnya beda dengan hawa di sekelilingnya. Gua nggak nyentuh, gua cuma segitu doang. Dan tadi ukuran tangan lu itu dia punya bayangan beberapa senti lebih panjang dan lebih besar. Kita tunggu komentarnya ya TT Squad ya. Iya. Iya. Cuman panas doang tapi lu ngerasain kayak ada tekanan. Iya.
Iya kan? Iya. Ada tekanan, tapi bukan dari luar, dari dalam. Iya. Karena ada sesuatu yang bisa aja dia keluar. Karena tadi udah ke-trigger pas di... Hah? Maksudnya bisa aja keluar? Maksudnya dia mandi. Ada di dalam gua sekarang? Sesuatu yang ada dalam diri lu bisa saja keluar di waktu yang dia mau. Makhluk? No, energi. Oke. Bedanya makhluk jin dan energi itu, energi tidak berpikir. Jin berpikir. Oke, baiklah. Aku mau caca Bang Mongol dulu. Yang kalian lihat apa di ruangan ini? Ini ruangan, satu-satunya ruangan yang cukup menjorok ke luar ya. Seharusnya sih dengan pertukaran udara yang cukup tidak begitu menakutkan, tapi hawanya aneh sih Bang. Apa yang kalian rasakan caca? Oh, hawanya aneh. Karena lebih pekat energi Banaspati. Di sini? Yes. Kalau Mongol sih lebih ke mereka yang mencoba menakuti dan yang bengong. Satu mojok, satu di sini. Jadi orang tuh melihat seperti ada orang yang masih itu di sini. Mereka nungguin di mana rumah? Luar negara. Gitu? Iya. Tapi sering Mongol diri di sini. Jadi sering begitu. Jadi kalau orang sana bisa menggunakan panggil. Nanti ngomong sini. Oh. Bang Obi, udah ada yang dipanggil-panggil. Siapa? Gimana dia ngomongnya? Di sini, Bang. Pojokan itu. Uh-huh. Nah itu pusatnya dan terus dia... Semua dari situ ya? Mari. Jongkok, kayak gila jongkok tapi gitu deh. Iya, karena pojokan itu ada batas laci. Coba ya, terusin lagi. Terus aja ngomongin. Iya, ngomongin. Dia panggil, sini. Kayak suruh, dia gak manggil sini, tapi kayak bahasa kayak lihat dulu jadi gitu. Gue mimisan. Tapi nanti, kita kan masih bareng-bareng nih. Kalau lu lihat dia, bayangannya, ataupun tiba-tiba kepikiran bentuknya, lu ngomong ya. Karena gue akan backup kalau terjadi hal-hal yang bahaya. Tapi kalau lu cuma lihat, lu cuma kaget, gua jamin. Dari dalam sini pusat. Bang lu juga bilang dari pojok dalam sini. Ada laci. Ruangan apa sih? File kayaknya. Oh. Caca juga ngerasa dari sini, Cak. Mr. Black. Ya. Seberapa besar pengaruhnya tempat yang dipakai buat ritual sama residual yang tersisa? Ya. Sebenarnya di sini sudah, makanya tadi kan saya sempat, ya tadi sempat juga Bang Mongol juga sudah jelaskan ya kenapa ada di sana, terus juga Bang Mongol ya something di sini tadi juga, dan ya karena pendukung, faktor pendukung dari Mr. L di sekitar sini banyak banget. Tadi yang Bang Mongol bilang ada orang yang masuk. Orang ini aku cukup curigain dia ada niat nggak baik. Itu ada 4 orang. Empat orang. Dari tadi gua dari episode 1 nggak. Dia masuk dia ke belakang. Masuk ke terus dia nunjuknya ke arah belakang samping. Maksudnya apa sih 4 orang? 4 orang dan gua itu berpapasan. Gua lihat nih. Ini bentrok sama gini loh Bang, mungkin gini, kayak pengen mencobai kita ini sampai kemana sih kekuatan kita gitu loh. Jadi mau sampai bilang ini siapa di pintu ini, siapa di sini, siapa di sini, siapa yang naruh. Ada berapa totalnya Bang? Ada naruh gitu, ada 3 sosok besar. Dan dia bukan dari teritori Bang, ada di lokasi ini. Dan sedangkan lokasi ini kita udah ngerti dari rumah. Ini hanya makalan kuntilanak. Iya, kuntilanak. Makalan ini enggak ada demonis di sini. Tapi ada yang naruh berarti. Ada yang naruh. 4 orang tadi aku lihat masuk demi Allah lillahi ta'ala. Siapa yang naruh? Aku curiga sama itu orang. Itu orang nunjuk ke belakang gini. Ini kita kayak teknik kayak berat kayak. 4 orang. Dari mana sih? Luar. Ada 4 orang dari sini masuk ke sini. Iya. Aku udah naik dari sini. 4 kali 2. Aku udah pasang di bawah pohon ya. 4 orang bang. Jadi kita berada ke dalam bang. Dan dia sambil ketawa lagi. Siapa yang di kamar di sini dan di sini yang di luar?
masyarakat yang di sana. Kita berarti ke kamarnya mereka. Kamar yuk. Ya. Ini kamarnya para kuntilanak di sini. Iya, gua yang masuk dulu. Kita sekarang ke kamarnya. Hati-hati. Para kuntilanak ini. Enggak, gua enggak mau kamar mandi. Yang menurut Didit, Bang Mongol, Caca, astagfirullahaladzim. Oke. Okay. Nah, di sinilah tempat tadi dia jongkok, makanya gua ketok-ketok. Siapa Didit yang jongkok, Didit? Ada sosoknya di sini. Tidak usah balik badan dulu. Madep ke gua enggak apa-apa. Nanti lampu, Bang, 15 second di sini boleh, boleh biar boleh. Bintang tamu kita juga bisa menjawab panggilan. Boleh. Kita coba 15 second challenge di sini ya. Kita matikan lampunya. 3, 2. Madep sana, pegangan tangan kalian. Kalau matikan. Panik atau terlalu serem, teriak aja. Cak ke kanan lu deh, Cak. Di situ pojok bawah. Lu, ayo, ayo, lihat-lihat pojok, lihat pojok, lihat pojok. Iya. Iya, sama. Aku tunjuk. Wow. Di atasnya Caca tuh kayak ada yang kalian kalau ngeliat hal yang sama ditulis di kolom komentar ya, guys. Dino dan Red. Anjir, ini pusing. Makin banyak. Gue hitungin. Pusing banget sih. Ada yang ambil. Oh, oke, hidupin lampunya. Cukup. Boleh di depan lampunya. Oke, okay, confirm. Tadi yang manggil lu siapa? Paling dia untuk pojok situ. Boleh dikasih tahu penonton kita? Yang manggil aku tadi aku lihatnya dia begitu tuh di sini. Ini. Pojok. Antara sini atau yang berserakan banyak aku nggak. Di sini deh tadi. Pas yang awal itu. Terus akhirnya ya, kayaknya dia yang manggil sini-sini itu. Di pojok tadi lihat apa? Sama yang dengan penonton. Sorry. Ada apa di pojok tadi? Sorry. Aku dengar ini suara kayak bukunya kegeser di situ. Iya. Aku udah kayak. Dia masih di situ. Gede. Ya. Gede. Sampai selemari. Selemari. Segini. Ya segini ya. Kalian melihat yang sama? Melihat hal yang sama? Kepalanya gede banget. Ada sesuatu di kepalanya? Aku gak ngeliat. Jadi udah. Tadi saya di sini cuma ngeliat dia noleh. Iya. Satu di situ, satu lagi di pojok situ, tapi nggak tahu dianya kerdil, nggak tahu dianya jongkok. Jadi merangkak. Kepalanya itu cuma segini. Yo. Biar adil, lu di sini, lu kalau mau lihat di pojok situ ada orang apa enggak, coba lu lihat deh. Biar adil, make sure itu enggak ada kru di belakang kita loh. Dia noleh, dia nongol di situ, lu bisa pastiin sendiri. Itu orang bisa masuk di situ, tapi make sure aja enggak ada orang lain di situ. Enggak ada. Clear? Clear. Oke. Okay. Baiklah. Jadi apa kesimpulannya Dit? Tadi Dit di sini Dit? Ya. Kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya ini adalah salah satu sentral dari mereka yang sering mengganggu warga sekitar dan menjadi sumber horornya di sini. Betul. Sama saja dengan banyak rumah yang sering kita kunjungi, Bang Robi. Kalau dipanggil jangan mau. Enggak. Capek. Terus? Banyak tempat yang sama dengan tempat ini bahwa mereka selalu ada, tapi intensitas mereka buat ganggu akan semakin besar. Kalau tempatnya tidak terurus. Betul. Dan tempat ini karena menjadi sebuah perdebatan yang tidak akan pernah selesai, jadi otomatis tidak akan pernah diurus dan tidak usah kita
perdebatan pagi akan menjadi satu gelombang kembali. Iya, dan mudah-mudahan kalau ada yang nanti mau menggunakan tempat ini bisa banget. Banget bisa. Dengan semen condition yang harus di perhatikan. Dibersihkan fisiknya, dibersihkan rohaninya. Betul. Dan gua ada satu tambahan lagi. Bahwa tempat yang dikosongkan, dimubazirkan, itu akan mengundang yang negatif ditambah lagi. Walaupun cerita yang sebenarnya tidak seperti itu, mereka akan membuat cerita-cerita yang bikin masyarakat menilai sesuatu terhadap makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi konklusinya adalah waspada, hati-hati, percaya boleh, nggak percaya juga terserah. Terserah. Tapi dunia kita dengan dunia mereka tetap ada. Hanya fungsi berbeda. Caca, ada yang ketrace di sini, Caca? Lebih kenceng yang itu sih. Jadi aku kayak ditutup. Ditutup. Tadi aku usaha untuk masuk kayak energi pekat itu nutup gitu loh. Iya kan enggak sih, Bang? Iya, benar. Aku cuma lihat ini aja di belakang sini sosok-sosok. Jadi sebenarnya gedung ini sebelum terbengkalai sebenarnya aman-aman aja ya. Biasa, Bang. Para pekerjanya pun enggak ada gangguan-gangguan goib sih. Enggak ada. Dan tapi kalaupun ada gangguan Bang ya, gangguan level biasa yang memang udah enggak ada namanya kunti kan di mana ada. Kunti aja di mana ada kok. Jorok di situlah mereka. Tapi ya itu lagi ya yang penting tetap kita berpegang teguh bahwa kita hari ini hanya ini ya apa? Ingin bukan ujinya di sini lebih cepat kayak pengin masih tahu ke masyarakat bahwa ada tempat ini ada ini dan konklusinya ada. Ya, jadi kalau melihat dari aktivitas di sini, mereka ini memang kalau melihat dari kegiatannya mereka yang sudah tidak terlihat ini, yang goib ini, mereka kata Bang Mongol kan sering menampakkan diri itu. Cuman pengen tahu bahwa tempat ini sesungguhnya nggak sekosong itu. Iya. Dan mereka pengen tempat ini jangan dihancurkan atau jangan diberikan dan sebagainya macam. Tapi memang pada dasarnya kan karena konflik keluarga pemilik dari gedung ini ya, maka dari itu terbengkalai seperti ini. Saking memang gedung ini nggak mau dipilih oleh siapapun, kayak hal-hal seperti ini aja masih dibiarkan begini. Padahal kalau kita bisa lihat, kertas itu adalah, dan ini adalah pemicu bakar yang sangat mudah sekali. Untuk dibakar pun sangat mudah sekali kalau misalkan memang cukup berbahaya ya. Jadi kita nggak tahu kenapa ini masih ada di sini semua. Tapi kalau tadi Caca nge-trace, Caca hari ini keblok banget. Sama sekali keblok, nggak bisa ngapa-ngapain. Di atas ini, padahal yang di atas ini tuh mau ngasih residual energinya sama aku tuh kenceng banget kan. Tarik ke atas tuh kayak blank. Keblok langsung kayak. Bukan karena tadi Black Satanic buat ritual. Beda. Jadi di sini karena kalian berdua mau kita berikan kesempatan untuk bisa rekaman di sini nyanyi atau bikin TikTok dong, TikTokan atau segala macam ya. Oke, good. Kita bekalin di sini ada lilin buat kalian, pegang lilinnya. Oke, dan juga ada korek api tadi. Oke. Dan kita akan tinggalkan mereka berdua di sini. Ya, biar adil. Kita tinggalkan kalian berdua di sini. Pasangan layangan robek. Ya, benang gelasan. Berapa lama? 3 hari. Hah? 3 hari aja. Jadi gini, terms and conditionnya selama kalian tidak meninggalkan ruangan ini, supernatural gua jamin. Aman. Aman. Ya. Kita sekarang duluan mereka. Kalau kuat tinggal teriak aja. Udah kuat tinggal teriak. Ah! Kayak gitu boleh. Ini momen of silence mereka berdua. Kita akan lihat setajam apa mereka bisa melihat atau merasakan apa yang ada di sini ya. Kita tinggal sekarang. Semangat! Manas. Ini nyalain sekarang. Langsung lah. Masuk. Kira ini siul gitu, Jod. Aku Allah Akbar. Nah, tadi tuh ngeliatnya di sini. Kepalanya nongol keluar. Jadi itu maskernya gerak, Jod. Ini apa? Goblok! Mama! Udahan. Oh!